Kambing guling. Tahu kambing guling ya? Teman-teman. Hari ini kebetulan saya ini nganterin anak. Hari jadinya Cihuni Bike Community. ABD. Kambing guling ya. Terima kasih. Tadi kita di Jogja. Mak tapi enggak banyak begitu kan, karena digital kan. Duh, dia bukan apa? Hah? Video HD. Full HD. Ini roh itu tuh. Yuk, makan apa yuk? Bikin bumbu apa, Liz? Mantap ya. Yang tembus di bundaran Cung kumis ingat tapi dia ngundang ini enggak. Gua pasti enggak ada. Ini video. Ini orang-orang haram jadah semua. Selamat ulang tahun TBC. Coba dong. Pokoknya 600 ribu nggak rugi. Gimana Pak Ketua? Menakodai CBC. Ya dong. Tahun CBC. Tahun CBC ya. Para mantel ya. Ada kan nanti masukan ya? Tapi ngomong-ngomong, pengurusan siapa sih paling hebat sih? Pengurusan siapa? Pengurusan topik dong. Topik ya. Topik dong. Topik is the best. Topik is the best. Uang sisa kali mulut. Oh, udah bisa. Nggak rugi gue juga. Lu bayar gopek. Mau belanja Jawa kemana? Ayo, ngapain aja ya. Tunggu. Beda gue. Ayo. Ini Ronald nih, ya. Yang udah lama nggak genjot. Datang pas selamatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya tanggal 15. Kemarin demikian perjalanan daripada CBC ini adalah sangat jauh sekali. Mulai dari tahun 90-an kira-kira, jadi sudah beberapa kali ganti nama. Waktu alat belum disunat. Namun demikian kita sudah banyak mencapai prestasi-prestasi, terutama kita
sudah berhasil apa mendekati masyarakat-masyarakat di tempat di mana kita mengadakan bersepeda ini, mereka sambut dengan baik dan kami pun dapat sambutan dari masyarakat sepeda juga baik-baik pula. Dan acara selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan mengadakan bakti sosial dengan pengobatan gratis untuk 1000 pasien. Ini adalah prestasi kita yang paling tinggi, yaitu kita bekerja sama dengan Yayasan Peduli Bangsa. Mudah-mudahan memang kita ini adalah tujuan daripada awal daripada klub sepeda kami ini. Namun demikian, inilah perjalanan yang paling bagus di antara perjalanan-perjalanan prestasi kita. Mudah-mudahan nanti dia akan di masa-masa yang akan datang akan lebih bagus lagi, karena kita peduli terhadap lingkungan kita dan maupun meningkat lagi prestasinya, kita perkuat perhubungan kita. Dan jangan bosan-bosan kalau ada ide-ide, sampaikan kepada kami, kepada teman-teman, kita bisa lebih bekerja sama dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ketua ya. Buat kita semua. Amin. Buat kita semua, alhamdulillah. Amin. Di hari ini, hari Sabtu, walaupun sebetulnya ulang tahunnya tanggal 15, kita buat tanggal 15 bersamaan dengan pembukaan trek Cihuni waktu itu. Jadi kita biar memudahkan, jadi kita sekalian selamatan sekalian biar lebih afdol. Tanggal 15 kita menginjak tahun ke-6. Alhamdulillah berbagai pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan, berbagai event, berbagai kegiatan sosial pun setiap tahun kita juga laksanakan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah tahun ini kita bakti sosial sudah mau dua kali. Awal tahun pada bulan Februari juga bekerja sama dengan Yayasan Peduli Bangsa, kita bakti sosial untuk sembako 500 paket tembakau, alhamdulillah nilainya juga cukup besar. Dan besok minggu depan tanggal hari Sabtu tanggal 25 Mei itu akan pelaksanaan juga bakti sosial untuk pengobatan gratis 1000 pasien plus pemberian bingkisan paket alat-alat mandi dan lain-lain dari kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok hari Sabtu mohon support dari rekan-rekan semuanya. Atas kebersamaannya saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Tanpa kerjasama, tanpa support dari teman-teman, tidak bakalan akan jalan. Kebersamaan saya mohon dari rekan-rekan, kekompakan juga dari rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan akan lebih maju lagi untuk amin. Kita sambutan saya cukup sekian. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-6 ini menjadi tonggak yang lebih bagus lagi untuk ke depan. Amin. Tolong bantu dari rekan-rekan semuanya, masukan apapun, support apapun, insya Allah kita terima dengan baik. Insya Allah kami bisa terima dengan baik, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Kita juga punya plan ke depan, mungkin tahun ini juga kita akan mengadakan race. Mudah-mudahan Oktober atau November kita mencoba untuk mengadakan race. Kita mohon dari rekan-rekan juga ada support semuanya. Amin. Ya, amin. Amin. Kita memang belum, rencananya memang plan bulan ini, tapi memang karena sesuatu hal kita alihkan untuk ke sosial dulu, ke masyarakatan dulu, karena kita perlu sekali pendekatan dengan masyarakat. Selama ini kita pendekatan masyarakat tapi tidak terlalu intens. Sekarang mencoba yang lebih intens dengan bekerjasama dengan Yayasan Peduli Bangsa untuk pelaksanaan bakti sosial besok. Mohon support dan dukungan dari rekan-rekan semuanya. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Mudah-mudahan tonggak tahun yang ke-6 bulan tahun CPC menjadi lebih baik dan lebih maju. Amin.
Amin. Hamdan syakirin. Hamdan amin. Hamdan yafin. Terima kasih atas rezekimu, atas keberkahanmu, atas semua yang kau berikan kepada kami, semua yang berbeda di sini maupun masyarakat kita semua ini, dan masyarakat-masyarakat yang mendukung acara-acara kita ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dan kemurahan selalu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Kita yang minggu kemarin, Om Fani jangkung, kita jatuh kemarin, mudah-mudahan juga lebih cepat pulih lagi. Minta doanya ya teman-teman. Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBC hidup ya. CBC. CBC. Ketua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa Pak Dodi? Apa aja dulu? Apa aja? Bagus. Ya tergantung besarnya berapa. Semester aja. Makan dulu. Burme dia. Semester aja. Adem itu. Enak itu. Yang adem. Malu dekat tulis. Malu. Sama-sama banyak.
15 ini. Tanggal nah, berapa habis? Ini minta tolong support karena terus terang aja. Di sini saya teman-teman juga kerja keras ngeluarin dana juga karena kita butuh Pak yang untuk pasien memang rencananya kita terus kasih makan walaupun ala kadarnya. Jadi ada makan buat ala kadarnya yang diperiksa. Tapi kalau yang buat souvenir perlengkapan di sini kita enggak kasih makan. Jadi jangan ngiri. Kewajiban kita sebetulnya ke pasien. Karena pasien kita nanti pasti takutnya belum makan, lapar atau sakit, harus makan obat. Kita kasih makan obat dulu, harapan kita kalau ada apa-apa. Mesti makan dulu. Iya. Yang sehat nggak dapat. Kita hitung bareng-bareng aja sama Jaro ya. Masalahnya kita hitung bareng-bareng lagi kita berapa-berapa. Udah tracking kan satu teman-teman data ya. Warga yang sakit sudah dijamin Pak ya. Saya minta kakaknya ya Pak ya. Bawa kakak karena kita buat laporan ke Menteri Kesehatan. Fotokopi kakak. Jadi yang mau berobat segala harus bawa fotokopi kartu keluarga. Kita saya hanya menginformasikan yang dapat kupon mandi, lengkapan mandi buat kakak. Oh, semua. Aja nggak apa-apa. Kan kan siapa apa kan yang dia jalan kan. Kami bagikan, Berarti mesti ada 14 lewat aja. Pokoknya ada 14 mic aja. Di sini kan masing-masing pada hari apa jam. Lo kabarin bro. Kerja semua. Oh, foto, maju. Ya, Pak. Terima enggak, Pak? Oh, sini, Pak. Bikinin tuh namanya siapa yang terima. Ya. Oh, Jaro aja nanti. Kita bikin. Foto. Biar bagusan lu. Adi. Ini video. Ya golden bola Pak Koko. Pengen tahu aja.